Hello everyone, good morning. Welcome back to English class. How are you today? Are you fine? I hope you are fine. I'm fine too. Okay, today we will learn Unit 2, Lesson 3. Yeah. Hari ini kita akan belajar like Unit 2, Lesson 3, still about komparatif and superlatif ya. Dulu kita pernah belajar kan tentang komparatif dan superlatif, perbandingan dan yang paling. Minggu lalu Mem sudah berikan beberapa video, kalian sudah mendengarkan ya, sudah mencatat juga catatannya. Sebenarnya ini pelajaran kita sudah pelajari dulu, jadi tinggal mengulang lagi ya. Tapi Mem akan ingatkan lagi supaya kalian tidak lupa. Sayang kan kalau sudah dipelajari hanya karena tidak diingat lagi, semua jadi hilang. Sayang sekali kalau kita punya kemampuan hilang hanya karena tidak kita asah. Karena itu, Mem akan ingatkan lagi ya. Oke, kita akan melihat dari slide berikut ini. Oke, next. Oke, kita ingat-ingat dulu. Kita akan belajar tentang adjective. Adjective itu kata sifat. Yo, di sini ada the Nile. Apa itu the Nile? Nama itu Sungai Nil. Kalian tahu di mana Sungai Nil? Ya, ada di Mesir ya. Panjangnya 650 km. And the Amazon. Ini juga nama sungai. Ya, nama sungainya di mana ya? Di Amerika Latin ya, ini Amazon ya. Oke, panjangnya 6400. Jadi lebih pendek daripada ini ya. Dan the Yangtze. Nile tadi di mana? Di Mesir ya. Yangtze ini di Tiongkok ya, di Cina. Panjangnya 6300. Jadi lebih pendek ya. Ini sesi urutannya. Nah, ini dengan sungai yang sepanjang ini mereka semua sama-sama long ya, sama-sama panjang. Jadi kamu bisa membuat kalimat the Nile is long. Sungai Nil panjang. The Amazon is long. Sungai Amazon panjang. The Yangtze is long. Sungai Yangtze juga panjang. Nah, kalau kita membandingkan, kemarin masih ingat kan? Membandingkan dengan AR dan then. Kita lihat, sekarang kita bandingkan dulu Nile dengan Amazon dan Yangtze. Jadi apa? The Nile is longer than the Amazon and the Yangtze. Sungai Nil lebih panjang daripada Sungai Amazon dan Sungai Yangtze. Nah, kalau superlatif itu yang paling, kita memakai the dan est, the longest. Jadi, yang paling panjang apa? The Nile. Jadi, the Nile is the longest river in the world. Sungai Nil adalah sungai paling panjang di dunia. Ya, ini mengingat lagi kemarin sudah belajar. Nah, untuk ini aja komparatif dan superlatif, kita juga mengenal yang katanya lebih dari dua, ya, expensive itu kan kalau hanya satu kan, ya, kalau ini lebih dari dua itu kita tidak memakai er, tidak memakai est, tapi memakai more dan the most. Ya, ini mengulang lagi, jangan sampai lupa. Nih contohnya ada Adidas, sepatu Adidas, sepatu Nike dan Diadora. Adidasnya 900, 700 dan 200. Nah, sama ini mahal ya, Adidas dan Nike mahal. Apa mahal? Expensive. Ini kan lebih dari expensive. Tiga suku kata. Ya. Adidas tidak bilang expensive, tapi sorry, Adidas is expensive. Adidas mahal. Nike is expensive. Nike juga mahal. Nah, untuk membandingkan, Adidas is more expensive. Jadi makin more expensive than Nike and Diadora. Tidak pakai expensive, tidak salah. Harus more expensive. Bagaimana kalau yang paling? Pakai the most. Adidas is the most expensive of all. Adidas adalah yang paling mahal di antara semuanya. Ya, ini hanya mengulang lagi ya. Oke, next. Yang akan Mem ajarkan lagi sekarang adalah bagaimana menanyakan perbandingan. Mana yang lebih gitu ya. Nah, sekarang untuk menanyakan perbandingan ini kita bedakan bendanya. Benda satu, objeknya satu dengan lebih dari satu. Nih, contohnya benda satu ini kita membandingkan Nile, Amazon dan Yangtze. Ini kan satu-satu, Nile-nya satu, Amazon-nya satu, Yangtze-nya satu kan. Nah, jadi memakai which is. Which is, ingat kalau is itu berarti untuk benda-benda yang satu, yang single ya, singular. Oke, jadi which is longer, the Nile or the Amazon?
Mana yang lebih panjang, Sungai Nil atau Sungai Amazon? Ya, jawabnya Sungai Nil kan? The Nile is longer than the Amazon. It's the longest river in the world. Sungai Nil lebih panjang daripada Sungai Amazon. Ini adalah sungai terpanjang di dunia. Nah, karena the Nile-nya satu, di sini diganti its, ya. Ya, ingat ada S, I, S itu berarti satu, ya. Sekarang bagaimana kalau benda satu untuk menanyakan superlatif yang paling? Berarti pakai what is the, apa yang, what is the longest river in the world? Apa sungai terpanjang di dunia? The Nile is the longest river in the world. Ya, jadi ingat lagi, tadi kalau yang ditanyakan bendanya satu banding satu memakai which is. Ya, nah kalau terus, kalau yang paling, what is. Nah, sekarang bagaimana kalau objeknya more than one, lebih dari satu? Tidak which is, tapi which are. Ingat, are itu untuk banyak ya. Jadi, which are taller? Nah, sekarang kita lihat dulu. Bendanya yang dibandingkan apa? Ada giraffes, ya. Jerapah, pakai S kan? Berarti banyak kan jerapahnya. Elephants, gajah-gajah pakai S. Berarti gajahnya juga banyak. Horses, ya. Jadi kuda-kudanya juga banyak. Nah, kita membandingkan antara kita bandingkan sekarang antara elephants dan giraffe. Sama-sama elephant-nya banyak, giraffe-nya juga banyak. Ya. Bagi, jadi tidak which is, tapi which are taller, elephants or giraffes. Ya, mana yang lebih tinggi? Gajah-gajah atau apa jadi lupa? Atau ya atau apa tadi? Ya, gajah-gajah atau jerapah-jerapah. Kenapa tiba-tiba blank ya? Karena gajah, jerapah-jerapah tentunya. Giraffes are taller than elephants. They are the tallest animal in the world. Jadi, jerapah-jerapah lebih tinggi daripada gajah-gajah. Mereka, nah karena jerapahnya pakai S banyak, ini tidak lagi its. Kalau tadi kan karena satu di sini its. Jadi menjadi they are the tallest animal in the world. Jadi berbeda ya, di sini they are. Nah, bagaimana kalau menanyakan superlatif yang paling? Ya, sama. Di sini kalau satu tadi kan what is, ini menjadi what are. What are the tallest animal in the world? Ya, giraffes are tall, the tallest animal in the world. Ya, begitu ya. Sekali lagi ulang. Kalau membandingkan benda satu-satu memakai which is. Ya, terus penggantinya is. Jadi which is longer than Nile or the Amazon. Kalau bendanya sama-sama banyak yang dibandingkan, pakai which are taller, elephants or giraffes. Ya, oke, okay. Oke, okay, good. Nah, sekarang kita masuk ke buku. Kalian ambil buku paket, get your textbook. Ya, sudah? And get your pen. Pulpennya juga siapkan dulu. Kalau belum siap, di pause dulu videonya. Oke, okay, open page 50. Halaman 50 ya. Ya, halaman 50 dibuka. Sekarang mem akan berikan okay, listen and number. Lesson 3. The Nile is the longest river in the world. Track 25. Word chest. Page 50. A. Listen and number. Number 1. Number 1. Russia is the largest country in the world. Number 2. Cheetahs are the fastest animals in the world. Number 3. Blue whales are the biggest animals in the world. Number 4. The Nile is the longest river in the world. Number 5. Giraffes are the tallest animals in the world. Number 6. Mount Everest is the highest mountain in the world. Okay. Coba kita cek. Ya, kalian betulkan yang salah ya. Ini nanti yang ini enggak usah dikumpulkan ya. Itu kan yang salah. Di sini 2 3 5. Ini maaf ketinggalan di sini 5 ya. Oke. 4 6 1 2 3 5. Di sini 5. Oke. Okay?